Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita doakan sama-sama semoga kita dimurah rezeki dan juga diberikan kesihatan yang baik. Okey, baik, alhamdulillah hari ini kita cerita sikit tentang Sontes 350E. Jadi, mileage motosikal ni dah hampir 20,000 km. Jadi, dah sampainya untuk kita buat major service. So, balik daripada semalam kita ke Betong dan Hanyai. Kita balik daripada Thailand. So, saya terus masuk peki hari ni sebab dah mileage dah 20,000. Kita nak tukar banyak part lah. Banyak part yang kita nak tukar untuk major service kali ni. Kita tukar belting. Kita servis minyak hitam, CVT, minyak gear, air filter, full filter, macam-macam lah. Nanti kita cerita sikit kan berapa sebenarnya kos habis kan untuk maintenance untuk 20,000 km. Okay. So, alhamdulillah baru ni saya dapat free gift ataupun sebutan bertuah daripada Zontel Malaysia dapat minyaknya. Minyak motorik dapat 2 botol. Okay. Lepas tu ni barang daripada Zontes, kilang Zontes Malaysia. Terima kasih banyak. Okay, 20,000. So ni, ini belting dia. 20,000 tukar lah kan. Tukar ni baru bang, baru. Okay, saya tukar. Tukar je 20,000. Lak semua. Tukar set. Lepas tu kita nak tukar sekali brake. Depan belakang Brembo mah, Brembo eh. Okey, tukar Brembo ni sepasang depan belakang 2.5 500. Batu minyak. Minyak gear 2 botol. Minyak hitam tu nampak tu. Motorek. Motorek 2 botol 1.55. Okey. Kita tengok lagi hasil dia. Ya, sekali dia tu. Nah, tengok ni kita tukar. Tu dah berabuk eh. Rabuk. 2000 kalau rabuk Ini bang kalau tak ada penapis ni, ha, memang semua termasuk alam ah. Ini baru 10,000 eh, betul. Ha. Okey, okey. Pakailah 40K macam baru ni kan. Oh, hari ni kita servis CVT 20,000 ah. Kali kedua. Oh, abuk. Dia. Tengok belting okey lagi tu. Sebab tu aku kata okey lagi. Kan? Pak. Ha. Ada crack sikit-sikit normal lah. Kita buat spare lah, spare. Oh ni. Standby. Standby kan? Ha. Ni belting. Haha, tengok ni yang lama pun ada chop. Ada chop. Ha, power. Kita simpan belting lama ni spare eh. Oh, boleh pakai lagi. Saya pakai start lagi. Oh, dia ada crack lah sikit eh. Dia dah muda tapi okey. Yang lama eh. Yang baru. Boleh okey tadi. Ada sikit lah. Boleh dah pakai. Boleh pakai lagi. Kamu pergi buat tu kau. Lagi kita masuk. 17 gram. Standard 18 kat sila. Eh. 18 Jadi ini 18 kan. Beres. Beri yang ori ya, beri yang ori. Ini ada tu deh. Ini saya simpan untuk apa-apa kan? Jalan kan? Simpan tapi buat. Ha.
Mantap. So hari ni kita nak tukar disk sekali. Okey, tukar. Tukarlah, tukar. Kena racun dah pula. Okey, terus box dia dah pilih warna merah hitam eh. Fuh. Untuk tukar disk memang bakar terbakar terbakar. Dia ambil merah hitam. Merah biru. Merah biru. Ha, dah tukar dah. Ha? Tengah-tengah racun ni. Tengah meracun. Mari buka jap tengok apa lagi ada. Orang racun kau biru. Kau racun kau. Ini biru. Warna apa lagi ada? Ambil yang satu. Merah biru. Ini warna biru. Warna biru eh? Warna biru. Ini warna merah. Warna merah. Tinggal 2 set saja lagi. Oh, merah. Warna merah. Ini warna campur. Ha. Yang ni tinggal 4 set. Kau ambil ini lah. Campur kan. Campur pasang motor aku dengan biru. Ha. Biru tinggal 1 set, merah tinggal 2, campur tinggal 4. Dan nak rasa kalau warna hitam, elok warna apa ah? Saya ni warna hitam. Tapi kalau hitam merah cantik. Eh. Ha, sebab dia boleh merah cantik. Yeah. Kalau campur dia macam campur tak kena. Tapi kalau merah dia lawa. Ya. Yeah. Cuba Encik Nas tengok ni macam ni. Oh. Dia sama-sama gelap. Yang ni dia macam naik timbul. Gelap sikit eh. Harga 78 eh, 78. Sekali pasang betul. Eh. Betul. Sekali pasang. Pasang bos. Jumpa sana, jumpa sana. Hari ni meracun. Saya pula teracun ni. Aduh. Naya. Gaji bulan ni pun dapat weh. Gaji. Gaya. Ai, alhamdulillah. Kan. Brake pad. Okey, brake pad eh. Yang original dalam RM19,000. Yang belakang dah habis. Sebab tu saya tukar brake pad yang baru, brand Brembo. Okey, pasang depan 200.5, belakang pun 200.5. Jadi sebab dah habis untuk belakang, saya tukar sekali lah dengan depan, walaupun depan banyak lagi brake pad tu. So, pastikan Brembo. Okey, inilah gambaran display yang saya baru tukar tadi. Okey, RM780. Dan kita tukarlah alang-alang baru, tukar brake pad. Sebab brake pad pun dah habis kan, brand Brembo. Depan belakang 2.5 dah 500. Jadi untuk meja servis, minyak hitam 2 botol 1.5. Kemudian minyak gear 2 botol RM40. Servis CVT RM45. Dan paling kasar adalah belting RM590. Dan juga brake pad dan juga display yang saya tukar baru ni. Tak tambah RM1,000 pun untuk meja servis, tak termasuk display. Okey. Semoga berjumpa lagi video saya akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kakak untuk like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.